Setelah itu dibinasakan menjadi tidak ada, kemudian mengadakannya kembali, mampu? Ini pertanyaan kepada orang-orang musyrik. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah, Allah lah yang beda'u memulai al-khalqa penciptaan, summa kemudian yu'iduk mengembalikannya, mengulangnya kembali. Oh, berarti Allah langsung memberikan jawaban dari pertanyaan yang di awal ayat tadi. Katakan, katakan itu berbentuk pertanyaan. Katakan kepada orang-orang musyrik, apakah ada sekutu-sekutumu yang memulai penciptaan dan mengulangi kembali penciptaan? Itu katakan kepada mereka, wahai Muhammad, yang mampu untuk memulai penciptaan dan mengulanginya itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, karena jelas hanya Allah. Fa'anna tu'fakun, maka bagaimana kamu bisa dipalingkan, wahai orang-orang musyrik, dari kebenaran yang sudah jelas ini. Kamu sudah jelas ini kebenaran bagimu, terang sekali ini adalah kebenaran, kamu tak bisa membantahnya, ya? Mengapa kamu berpaling juga? Nah, ini ayat yang pertama. Katakanlah wahai Muhammad, apakah ada dari sekutu-sekutumu yang mampu untuk memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali? Katakanlah Allah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Ayat berikutnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini, hal min syurakaikum, apakah ada dari sekutu-sekutumu itu, man yang yahdi memberi petunjuk, ilal haq, kemana kebenaran? Nah, ada tidak sekutu yang kamu sembah itu, berhala sepertinya, seperti contohnya, apakah bisa berhala itu memberi petunjuk? Mendengar tidak, melihat tidak, memberikan arahan pun tidak. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kalau mereka tak menjawab, katakan kepada mereka, ini jawabannya, yaitu Allah, Allah yahdi memberi petunjuk, lil haq, kepada kebenaran. Afaman yahdi, afaman, maka apakah yang yahdi memberi petunjuk, ilal haq, kepada kebenaran, ahakku adalah yang lebih berhak ayyutaba'a untuk diikuti, amman, ataukah yang la yahdi, tidak mendapat petunjuk dan tidak mampu memberi petunjuk, illa ayyuhda, kecuali ia diberi petunjuk. Mana yang lebih berhak untuk diikuti? Yang mampu memberi petunjuk atau yang tak mampu memberi petunjuk? Nah, yang mampu memberi petunjuk Allah, yang tidak mampu memberi petunjuk selain Allah, maka yang mana yang lebih berhak untuk diikuti? Fama lakum, maka mengapa kamu berbuat demikian, yaitu masih juga mengikuti selain Allah yang tidak mampu membuat, yang tidak mampu memberi petunjuk? Kaifa tahkumun, bagaimana kamu memutuskan perkara ini? Apa kamu tak berakal? Apakah kamu tidak menggunakan akal? Nah, ini ayat yang ke-35. Oh, jadi ayat ini nampaknya adalah seperti
mencela mereka karena perbuatan mereka yang buruk, yaitu kebenaran sudah diketahui dengan jelas tapi tidak mau mengikutinya. Itu buruk sekali, sudah tahu kebenaran tak juga mau mengikutinya. Itu sombong namanya, angkuh. Katakanlah, apakah ada dari sekutu-sekutumu yang memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah, wahai Muhammad, Allah lah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Maka apakah yang mampu memberi petunjuk kepada kebenaran adalah yang lebih berhak untuk diikuti, atau yang tidak mampu memberi petunjuk kecuali ia diberi petunjuk terlebih dahulu? Yang mana yang patut untuk diikuti? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu memutuskan urusan? Apa kamu tak menggunakan akal dalam membuat keputusan? Ini ayat yang kedua, ayat 35 dari surah Yunus. Ayat yang ketiga, yang ketiga yang kita pelajari dalam kesempatan ini, wa ma yattabi'u, dan tidaklah mengikuti aktsaruhum, kebanyakan mereka. Jadi kebanyakan mereka itu tidaklah mengikuti illa, kecuali dhanna, persangkaan, bukan kebenaran. Inna, sesungguhnya dhanna, persangkaan, persangkaan menyangka-nyangkanya dengan akalnya yang tak seberapa pintar itu, dengan ilmunya yang tak seberapa banyak itu, sesungguhnya persangkaan itu la yughni, tidak bermanfaat, minal haqqi, untuk mencapai kebenaran, syai'a, sedikit pun. Jadi persangkaan itu tak ada gunanya. Kalau mau mendapatkan kebenaran, bukan dengan persangkaan. Kalau untuk mendapatkan kebenaran, dengan wahyu, yaitu dengan firman Allah yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang isinya itu adalah ilmu yang pasti, yaitu yang diterima oleh Rasul, kemudian Rasul menyampaikannya. Innallah, sesungguhnya Allah alim, maha mengetahui, bima yaf'alun, apa-apa yang mereka kerjakan. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Untuk apa Allah mengetahui? Untuk mencatatnya. Untuk apa dicatat? Untuk dibalas. Maka Allah akan membalas apa saja yang mereka kerjakan. Dan tidaklah kebanyakan mereka itu mengikuti kecuali persangkaan. Sesungguhnya persangkaan itu tidak bermanfaat untuk mencapai kebenaran sedikit pun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka. Tiga ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang sekutu-sekutu yang disembah selain Allah oleh orang-orang musyrik bukanlah Tuhan. Apa sebab bukan Tuhan? Tidak mencipta, tidak mampu untuk mengembalikan ciptaan. Kemudian berikutnya lagi, yang disembah selain Allah itu tidak mampu memberi petunjuk. Apabila tidak mampu memberi petunjuk, bagaimana kita akan dihantarkan ke tujuan? Dia tak mampu memberi petunjuk. Bagaimana sembahan dalam pembahasan ketiga ayat ini, yaitu Allah menerangkan tentang Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menerangkan tentang dirinya, yaitu Tuhan yang sebenarnya, sampaikan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, Tuhan yang sebenarnya adalah aku yang menciptakan alam semesta ini.
Kemudian sampai masanya aku akan binasakan alam semesta ini, yaitu dengan kiamat. Dan aku pula yang akan menciptakannya kembali. Tak ada selainku yang mampu berbuat demikian. Maka semestinya manusia itu menyembahku, bukan selainku. Kemudian wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, hanya aku yang mampu memberi petunjuk, karena aku mengetahui segala sesuatu. Aku yang mencipta manusia, tentu aku mengetahui tentang manusia. Maka aku akan memberi petunjuk kepada manusia untuk kebaikan manusia, yaitu bagaimana menghantarkan manusia itu ke surga. Karena itulah dia tujuan hidup dalam perjalanan hidup manusia, yaitu tempat yang menyenangkan, yang membahagiakan. Aku yang mengetahui tentang petunjuk yang akan diikuti untuk sampai ke surga. Karena aku yang mengetahui manusia, karena aku yang menciptakan mereka. Selain aku bukan yang menciptakan manusia, maka mereka tidak akan mungkin mampu memberi petunjuk kepada manusia. Jelas, jelas, terang, terang. Apabila sudah begitu jelas, sudah begitu terang kebenaran, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengikuti kebenaran. Mudah-mudahan insyaAllah melalui pembahasan kita ini, kita akan semakin kokoh di atas jalan yang benar. Mudah-mudahan kita istiqomah. Karena akhir-akhir ini kita mendengar banyak juga yang murtad dari agama Islam, yang keluar dari agama Islam. Mungkin karena mereka tak mengaji. Yang menyibukkan mereka adalah dunia-dunia, harta-harta. Kemudian tak punya ilmu. Kemudian tak punya ilmu, menyangka-nyangka pula dengan akalnya yang tak seberapa kuat. Apalagi sudah diperdaya dengan habuan dunia, dengan bantuan, dengan hadiah, dengan pemberian, supaya pindah kepercayaan. Karena dia tak punya pengetahuan, akhirnya ia tinggalkan agama yang mulia, yang menentukan keselamatan hidupnya di dunia ini dan di akhirat nanti. Dia jual agamanya yang berharga itu dengan dunia yang tidak seberapa.